Saya susah nak kocok setiap kali menunaikan solat wajib maupun sunat membuka mata lama-lama. Tapi bila saya pejam, maka saya dapati boleh menghayati kosyoknya solat. Jadi bolehkah kita pejam mata lama-lama ketika solat? Dengar baik-baik. Asalnya ialah sunat buka mata, sunat buka. Tak, kerana kita melihat tempat sujud. Dua tempat kita sunat lihat masa semayang. Masa semayang tengok tempat sujud. Melainkan ketika tasyahud, sunat tengok jari. Okey? Masa semayang berdiri, Allahu Akbar, tengok tempat sujud. Masa qiyam, tengok tempat sujud. Rokok, tengok tempat sujud. Iktidal, tengok tempat sujud. Masa duduk, tasyahud sahaja, tengok tangan, jari. Tasyahud awal, tengok jari. Tasyahud akhir, tengok jari. Ingat, wahdaniyah Allah. Allah itu esa. Faham lagi? Itu asalnya sunat. Setengah ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh, makruh pejam mata tanpa keperluan. Okey? Tetapi dia ada tetapi, ada mustasna. Jika kita pejam mata khusyuk, buka tak khusyuk, afdal pejam. Lalu 4 hari lepas saya buat artikel pejam mata dah. Tengok dalam Facebook. Okey? Kelebihan buka mata dan afdal pejam bila masa. Meh. Dia antara sebab bila kita buka nampak macam-macam gambar depan. Nah, jadi tak khusyuk kita pun pejam tak nampak, lebih senang kita khusyuk. Nah, sedangkan perintah buka mata suruh tengok tempat sujud perintah Nabi. Khusyuk pun perintah juga. Kenapa kita dulukan khusyuk? Kerana khusyuk lebih penting dalam hal solat. Maka kalau buka mata khusyuk, maka lebih baik buka. Kalau pejam mata baru khusyuk, buka mata tak khusyuk, afdal pejam mata. Kerana khusyuk adalah lebih penting dari segala-galanya. Kadang-kadang kita buka tengok baju ke depan, kita jadi membaca. Tahu tak? Dia ada tulisan di atas belakang. Jadi kita lalai, tahu tak? Kita tengok depan persatuan, takut bini pulang kengga. Kita baca, cari di mana orang nak masuk tekmang.